Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevel. Dan kali ini guys, aku menemukan sebuah game buatan orang Indonesia guys ya. Namanya adalah Warnet Simulator. Jadi ini kayaknya baru keluar, pas aku record ini baru keluar ya guys ya. Dan Bang Winda udah sempet mainin. Yang kemarin kan ada Internet Cafe Simulator ya, yang orang luar ya. Cuman ini buatan orang Indonesia ya guys ya. Dimana namanya adalah Warnet Simulator ya. Kayaknya konsepnya bakal mirip-mirip kayak gitu ya kan. Dan yang kemarin aja aku belum cobain sebenarnya sih. Jadi di sini aku mau cobain Warnet Simulator ini. Nah, game ini dibuat sama YouTuber juga ya guys ya. Kalau nggak salah namanya si Andy Lukito ya kan, link ada di deskripsi. Kalian bisa langsung cobain aja kalau misalnya mau cobain. Dan ada di Play Store juga kalau nggak salah ya. Cuman aku versi PC-nya ya guys ya ini ya. Kita akan cobain bakal seperti apa ya guys ya gamenya. Jadi sekalian nostalgia di warnet bro. Dulu aku sering banget ke warnet sih. Jadi daripada banyak ngomong, kita langsung gas kena ya guys ya. Alright, Warnet Simulator. Oke. Ya di sini ada beberapa tempat ya, kayak ada bakso terbaik ya kan. Ini ada mbak-mbak. Hai mbak, halo. Halo, halo, halo. Ada mas-mas. Waduh, dia pesulap kah? Wow, pakai topi pesulap. Aku didorong lah. Ada bocil guys. Bolos sekolah kah mereka? Oke, daripada itu mending kita fokus sama warnet kita dulu ya guys ya. Wah, ini nostalgia banget bro. Alright. Jadi dulu ya, warnet tuh bentuknya kayak gini guys ya. Kalau kalian tahu, siapa yang tahu warnet template kayak gini nih? Kalian pasti udah tua juga. Ya pasti udah gede lah ya, udah gede. Ini ada billing, ada gaji ya kan. Bentar, ini warnet ditutup dulu dong ya kan. Kita belum punya apa-apa brother. Oke, kita mungkin akan beli. Namanya sedih banget ya, PC miskin. Duit kita berapa sih? 4 juta ya, uang kita 4 juta. Oke. Oke. Bentar ya guys, kita lihat-lihat dulu di sini. Ada banyak banget yang bisa kita beli. Oke, kita beli ini. Beli monitor, beli keyboard ya kan. Meja juga, ini bukan meja gaming ya, meja warnet, meja gaming ini guys. Gila, harganya 4 juta itu sekali beli miskin gitu ya. Tikus. Woi, namanya tikus gitu loh. Oke. Mau sekolah. Bangku, bentar, bangku kayaknya kita lihat ada di luar tadi ya guys ya. Bentar, ini cara keluarnya gimana? Wait. Oh, bentar, gimana tadi? Oh, pencet E. Oke, buat keluar pencet E ya. Oke, jadi di sini mana barang belian kita? Halo. Halo, halo. Halo. Lah, ini bentar, guys. Ini punya siapa? Si Lambat. Oh, ini paket ya? Paket, guys. Paket kita udah datang, bro. Alright, alright. Oh, harus satu-satu, guys ya. Kita harus taruh dulu di sini. Oke. Okay. This my first time ya, guys ya. Buat bikin warnet ya kan. Sekalian kita nostalgia jadi anak warnet. Siapa di sini yang dulu sering ke warnet, guys? Ayo ngaku. Ini kenapa mejanya nggak rapi? Bentar ya, guys ya. Ini kalau nggak rapinya diprotes, guys ya. Bang, rapiin, Bang. Iya, guys ya. Kita rapiin dulu ya. Cuman biasanya aku lebih suka ini di kanan ya. Cuma nggak apa-apa deh ya. Oke. Okay. Let's go, kita ambil lagi guys ya ini. Jadi kita akan nata warnet kita dulu guys. Alright, di sini dulu, taruh sini. Kita akan rapi-rapiin dulu ya warnetnya. Ngomong-ngomong ini ada banyak nih guys ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa pakai 2 PC langsung. Nih guys ya, kita udah rapiin segini. Kurang apa nih? Kurang kursi ya. Ada kursi di sana, cuman kita bisa ambil ini kah? Bisa guys. Pinjem pak, pinjem pak. Nyewa ya pak ya, nyewa, nyewa. Pak Bakso nyewa. Kita dapat guys. Alright, alright. Bentar ya, ini aku masih kenapin. Ini gak bisa bawa langsung banyak kah? Gak bisa guys, harus satu-satu guys. But it's okay bro. It's okay. Ini ada bocil SD, hey. Hello. Oh dia di sama emaknya nih. Oh kayaknya abis keluyuran nih sama emaknya. Cariin emaknya, mau pulang ya mak. Kayaknya abis main tuh, ketahuan sama emaknya. Oh kamu gak pulang-pulang sih nak gitu. Jadi kita taruh sini. Alright, kurang satu lagi. Cuman ini bentuk mouse-nya kayak jempol ya guys. Lucu. Oke, terakhir. Let's go. Alright, dan kita akan langsung taruh di sini. Oke, udah guys. Sekarang warnetnya bisa kita buka ya. Kita buka warnet dulu brother.
Oke, gaji zip ini apa nih? Cari satpam kompleks dulu ya. Oh, kita bisa kayak bayar gitu ya. Satpam, kemudian ada Pak OC nih. Suka colok garpu ke stop kontak. Gabut ya. Indigo. Oke, nanti internetnya bisa kenceng ya ini. Kalau Mas Alek, aku nggak tahu ini nanti fungsinya apa ya guys ya. Bisa nggak? Coba pencet dulu dah. I don't know for what. Oke, udah sih. Harusnya sih ini udah buka ya toko kita ya. Warnet kita ya. Pak, nggak ada yang mau ke warnet? Oh, langsung pelanggan pertama kita guys. Halo Pak, ya selamat datang di warnet apa ya guys ya? Warnet apa guys? Kita namain warnet apa ya? Warnet Kacung ya. Warnet Kacung Gaming. Oke, Bapak, yang nomor ini Pak, billingnya yang 30 ya Pak ya? 30.000. Oke, kita lihat ya guys ya, billing X. Oh, oke. Oke, kita bisa terima kayak gitu guys ya. Oh, nice. Jadi kayak dia pesan dulu gitu ya bentuknya ya. Oke, kita lihat. Astagfirullah guys. Lagi nonton ini apa namanya? Lu game-game apa ya guys ya? Hah, ini ngapain? Kok disensor? Oke. Ini apa yang disensor? mau disensor guys. Oh my. Aku jadi takut guys. Dia mainnya po sensoran. Ya udahlah ya, yang penting kita dapat cuan guys ya. Kita lihat-lihat dulu di sini kita bisa apa? Kasino. What? Ini judi ya. Waduh guys. Judi dong. Eh, bocil. Cil, enggak boleh cil, pulang cil. Ya, kita jaga banget ya, kita mukul bocil guys. Cuman aku gak tahu sih, kayaknya bocil gak boleh main deh. Oh berisik, bocil berisik guys. Mungkin ganggu orang pada ini ya, pada internetan ya. Oh my god, itu agak berbahaya brother ya. Oke, kita lihat-lihat lagi cara balik gimana gini. Lotbox apa nih lotbox? Oh, kalau mau beli-beli ya. Warung spesial, ancurin tembok. Hah? What is this? Ini toko apa? Toko dekor. Oh, buat dekor, guys. Apa ini? Oh, ini hiasan dinding. Iya. Biar lebih menarik, ya. Oke, kita lihat lagi, guys. Kita lihat lagi. Mereka udah berapa lama, nih? Oke, 01, guys. Dapat duit nggak? Hah? Duit. Bentar. Kita nggak dapat duit, kah? Eh, pak. Woi. Woi, belum bayar guys. Oh, sistemnya mirip sama kayak ini ya. Kayak internet cafe ya. Wah, bahaya sih guys. Bahaya sih, kalau nggak mau bayar sih kita harus jagain juga ya. Wow, Bang Winda. Bang Winda jadi Spiderman. Gini, oh ada pengunjung lagi satu ya. Berarti kita harus hati-hati guys ya. Bisa ini juga, bisa kabur. Nanti kita nggak dapat bayaran. Kita nggak dapat duit guys, ya kan? Ini bentar lagi dia udah selesai nih, bentar lagi udah selesai nih. Oke, apa? Oh, bayarkah dia? Bayar nggak? Oh, dia bayar guys. Ya. Kalau ada gambar uang berarti bayar ya. Mungkin kita bisa. Oh, loot box kayak gacha nih guys. Waduh, nyobain nggak ya? Mungkin lebih baik kita nggak bisa guys. Gak bisa guys, atau mungkin kita harus jalan-jalan dulu ya. Eh bocil, gak boleh kamu. Gak boleh. Gak boleh main di sini. Hei, pulang. Jahat juga sih guys ya. Oh gak tahu ya, kalau bocil kayaknya soalnya kalau tanda merah berarti harus dipukul. Oh enggak, dia baik. Oke, pak ya silakan pak, selamat datang. Oke, kita bisa langsung coba keliling-keliling dulu kali ya guys ya. Ini bakso terbaik, kayaknya bapaknya gak jualan ya. Ya kita simpen dulu ya guys ya, kursinya ya. Nanti nggak apa-apa diambil. Oke, dia aman guys ya. What guys? Download PC ya? Bentar, kayaknya kita harus keliling kah ini? Wait. Ini bocil, eh kamu mau ke tempatku? Oke, kalau yang bocil mau ke tempat kita harus diusir ya guys ya. Ini kenapa dia? Oh, ini mas-mas itu ya, mas-mas internet. Oke, ini apa nih? Kalahkan Bombi 15. Bombi itu apa? Dapat meja gaming guys. Oh everybody, we got meja gaming bro. Kita nggak perlu beli guys. Bucil. Oh my god, ada bucil masuk lagi guys. Berbahaya ini. Cuman aku penasaran sih. Bikin apa gitu loh bucilnya guys ya. Coba kita biarin aja guys ya. Coba ya.
kita coba biarin. Kalau bocil bolos sekolah itu ngapain, ya kan? Kamu ngapain, Cil? Nah, Cil? Dia ngapain, guys? Mengambil uang enggak? Gaji? Oh, ini yang tadi ya. Kasino enggak, ini enggak. Terus dia ngefeknya ke apa sih bocil nih, guys? Ya udahlah ya, kita rapi-rapiin lagi sih. Aku mau coba dulu lihat si bocil nih ngapain nih, bocil nih. Kita taruh kursi, ya kan? Ya, kursi kita kursi gaming banget nih, guys. Hey, Cil. Dia ngapain, guys? Hah? Nggak tahu aku nih, dia ngapain. Cuman ya udahlah, usir aja ya. Dadah, bocil. Ada suaranya. Ouch! Ouch! Oke, kita udah dapat beberapa. Kayaknya kita harus cari-cari lagi, guys. Mungkin kita bisa dapat barang-barang lain sih. Oke. Itu tadi ada misi dari Pak Satpam, katanya kita disuruh ngelawan si siapa? Bunuh Bombi. Bombi siapa, Bombi? Oke, ini adalah toko bekas. Berarti kita bisa jual di sini, ya kan? Kita lihat-lihat lagi, guys, ya. Kita lihat-lihat lagi ada apa tidak nih. Satu menit ya tadi ya. Apakah ada sesuatu di sini? Nope. Monitor, guys, that's good, man. Oh my god, ini kita kayak ngambilin barang bekas sih ini. Oke, okay, it's okay. Yang penting bisa dimanfaatin ya, guys, ya. Tidak membayar ya. Ini kita taruh sini, let's go. Alright. Oke, okay, bentar lagi kayaknya udah ada yang mau selesai deh. Ya nggak sih? Kita lihat deh, guys, ya. 15 detik lagi udah ada yang mau selesai. Mungkin kita akan jalan ke tempat yang deket-deket aja deh. Nggak ada. Nggak ada, kosong. Kayaknya udah ya, guys, ya. Tempatnya udah kosong, berarti harusnya sih udah, apa harusnya sih kita. Oh, hai pak, bayar ya pak. Sama Bang Winda kan ini. Oh my. Mukanya Bang Winda dong. Oke lah. That's good. Oke, kita akan, ntar kita kurang apa tadi, guys? Kurang keyboard sama mouse ya. Keyboard sama mouse, guys, ya. Kita beli aja dah. Kita beli. Yuk, keyboard sama tikus. Bangku udah, meja udah, monitor udah. Udah sih, guys, ya. Tinggal kita ambil aja di sini nih, ya kan? Kita ambil, let's go. Taruh sini, kemudian satu lagi nih, satu lagi. Wow, kita udah punya 3 komputer di warnet ini, guys. That's good, man. Oke, okay, kita taruh situ. Dan setelah itu tinggal kita, tadi kan ada lagi nih, baru nih. Kita terima ya. Kita terima. Oke. Okay. Bayar nggak dia? Woi. Woi, no, bro. Mau kabur dia dong, guys, ya. Oke, okay. Ya, penghasilanku lumayan lama sih ya. apa nih? Apa, guys? Hah? Wih, nggak bayar apa? Oh my god, mati listrik, guys. Ini kita benerin kabel sendiri kah ini? Oh my. What the glek, apa pedot kabelnya, guys? Aduh, sayang banget. Pelangganku kabur dong kalau kayak gitu, ya ampun. Ya wis lah, guys, ya, nggak apa-apa ya. Pengusaha baru tuh harus bersabar sih. Dulu aku juga sempat punya cita-cita pengen punya warnet, guys. Kenapa? Karena dulu aku tuh pengen pas gede, aku tuh kalau kumpul sama temen-temen mainku tuh di warnetku gitu loh. Dulu ya, punya cita-cita kayak gitu aku ya. Cuman kayaknya profitnya kurang kalau di warnet tuh ya sekarang ya, untuk zaman sekarang ya. Karena rata-rata orang udah pada punya HP semua, udah punya komputer semua. Jadi udah jarang orang yang di warnet gitu, guys, ya. Masih ada sih. Oke, kita terima semua, let's go. Lumayan lama ya, lumayan lama, jadi kita bisa jalan-jalan dulu ya, guys, ya. Oke, let's go. Nah, itu ada beberapa misi, katanya kayak, eh, bocil, kamu gak ke tempatku kan? Enggak kan? Ku gusur sekarang juga sebelum sampai ya, guys, ya. Oh, ini Bombi kah? Oh, ini kan, guys. Oh my god, wait. What? Mana? Oh, bener, guys, Bombi. Bombi, oke, ini apa nih? Benerin listrik sendiri dulu dong. Kata gitu, guys. Lah, tugasmu ngopo, Pak PLN? Lah, kan kamu yang bantuin kita harus ya. Kenapa kita disuruh benerin sendiri dulu? But it's okay, guys, ya. Apa yang terjadi? Hah? Apa? Bocil gelut. Oh, cheat. Pulang sana, pulang semua, pulang semua, ha? Pulang semua.
Oh astaga, bocil kalau ketemu di warnet gelut guys. Aduh, sayang banget. Padahal aku harusnya dapat untung tadi guys. Aduh. Ya daripada kita gabut, mending kita sambil kasih tuan guys. Sama tahu ya kan, sama tahu kita kan progres ya guys ya. Daripada kita dapat duitnya lama kayak gini guys, lihat sepi banget, kita main ini dulu aja kali ya. Main cari duit menjudi guys ya. Ayo, oh ntar kita acepin dulu guys. Sebelum ini kita apa, kita main kasino, kita santai dulu ya guys ya. Kita kesini, oke, kita acepin billing-billing ini, let's go. Alright, oh ada lagi satu lagi. Let's go. Nah, kita sambil menunggu kita akan cobain guys ya. Mudah-mudahan sih profit ya kan. Oke, yang mana ya? Yang mana? Duit hoki. Kita main play ya. Kita main play guys. Oke, tapi nggak tahu bayar berapa tadi? 500. Oke. Mudah-mudahan hoki please. Guys. Tolonglah inilah, sekali lagi lah ya. Tolonglah berikan aku uang keren ya kan. Ayo please. Cam cim cup kembang kuncup. Hei bocil, pulang. Aku habis kalah, malah didatengin bocil guys. Aduh, ini kita bukannya profit malah rugi guys. Ya ampun. Aduh, sayang banget sih sebenarnya gacaku guys. Nggak salahnya itu gacanya mahal guys ya. Kalian lihat ini loh, 500.000 sama 5 juta loh. Gila loh. Ini sekali gacha kita auto miskin kawan. Kayaknya emang warnanya harus dijagain terus sih. Harus dijagain terus sih guys. Kalau nggak nanti disamperin bocil, kalau nggak disamperin bomber tadi. Oh thank you pak ya, selamat berkunjung lagi pak. Jadi warnet kita sudah mulai laku guys ya. Kita udah punya 3 komputer tapi masih murah-murah guys. Itu gimana caranya ngeprogres biar duit kita tuh cepet guys. Harus upgrade kah? Oh my god. Oke, kita lihat dulu ya. Masa kita mau gacha lagi guys. Masa ini banyak ruginya guys, lihat dah. 500.000 ya kan. Untung yang profit ya guys. Yang profit itu cuma 1 2 3 4 5, cuma 5. Aduh, kalau yang ruginya banyak banget. Eh Bang Winda, selamat datang Bang Winda. Bang Winda guys, Bang Winda datang. Mari kita lihat ya, kita lihat billing kita terima. Oh, dia lama juga nih. Aduh. Makasih Pak, selamat datang lagi. Oke, makasih juga ya mbak, selamat datang lagi mbak di Warnet Kacung Gaming. Ya, nggak bisa diganti namanya ya guys ya. Cuman ini it's okay guys ya. Sementara ini konsepnya bagus ya kan. Aku suka sih. Nggak, cuman aku penasaran aja sih cara dapetin duit cepet gimana sih ya. Yaudah guys ya, daripada kita gacha kasino ini yang kita rugi mulu ya, kita coba ini dah ya. 400 ya, bentar ya guys ya. Kita billing ini terima dulu, oke. 400 ya gacha guys. Daripada judi mungkin gacha lebih menarik ya guys ya. Kita coba ya. Karena kan kalau judi itu nggak baik ya guys ya. Tidak bolehlah kalian berjudi guys ya. Ingat ya, gacha boleh. Oke, let's go, let's try. Please. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apa ini guys? Itu apa guys? Tanda tanya tuh apa ini? Oh no. Bocil gelut lagi. Guys, kita udah rugi. Kita dapet tanda tanya tuh apa tadi, gak tau. Guys, dapet apa guys? Bruh. Astaga guys, Dapet dekorasi guys. Sebenarnya aku tidak bilang ini jelek sih, tapi nggak butuh tuh saat ini. Aku lebih butuh perlengkapan. Ya ampun guys. Udah gitu, aduh tadi harusnya dapat untung banyak, digangguin bocil guys. Bocilnya kabur lagi. Aduh. Sampai aku dendam sama bocil-bocil ini guys. Bocil-bocil sekolah, bolos sekolah kayak ini. Pulang sekolah atau bolos sekolah ini guys. Aduh.
Ya udah guys, jadi seperti dulu ya video kita kali ini, dan untuk kali ini kita mainin semua game buatan YouTuber Indonesia ya kan. Jadi kita bisa mengapresiasi game ini lebih ya guys ya, karena ya ini buatan anak tanah air, kalian harus hargai juga ya kan. Kalau misalnya kalian suka, di komen yang baik-baik ya guys ya. Kalau misalnya kalian ada yang kurang, dikasih saran, "Bang, ini kayak gini bang, tambahin kayak gini bang, biar lebih bagus," gitu ya misalnya ya. Oke guys, jadi seperti dulu ya kan. Walaupun tadi uang awalku berapa juta ya, sekarang cuma tinggal 54.000 guys, dan belum progres apapun. Ya paling enggak warnet ini sudah mulai berkembang walaupun ada foto ini. Ini fotonya siapa guys? Tulis di kolom komentar. Kalian tahu nggak ini foto apa guys ya? Tulis di kolom komentar ya. Jadi seperti dulu video kita kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya kan. Dan kalau kalian mau cobain, download di Play Store. Kalau enggak, apa versi PC-nya juga ada. Pokoknya kalian ku kasih link ke pembuatnya ya. Kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Ya seperti dulu video kita kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video online streaming selanjutnya. Bye bye.